Jumlah kotak yang datang kuliah 1.652 ya. Jadi ya total semua termasuk DPR provinsi, DPR RI dan DPR Kabupaten Kota. Untuk rencana ini Pak kapan baru katanya Pak? Rencana sortir itu kita akan mulai pada hari Selasa. Dan direncanakan rampung pada hari apa? Kita usahakan rampung paling lama lah hari depan. Nanti yang diikutkan untuk melihat ini Pak, surat suara? Surat suara adalah masyarakat. Kita di sekretariat dan tapi hanya mengawas. Untuk kotak suara sendiri Pak, ini kotak suara apa ini Pak? Dari mana? Dari DPR RI, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten Kota. Tidak ada kekurangan Pak? Kita belum bisa memperiksa kekurangan karena kita belum sortir. Kalau untuk kotak suara capres sendiri kapan kira-kira? Apanya? Capresnya. Untuk DPR RI dan DPD ya. DPD dan presiden itu belum kita tahu jadwalnya. Sementara. Untuk sementara. Jadi tadi malam ini tiba di Kantor Dinas Pontianak ini pada pukul 6.30 dengan 3 armada. Untuk personil berapa Pak? Ya. Personilnya berapa pengawalan? Pengawalan 2.